Untuk korang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button subscribe. Dengan budak dua orang ni. Berapa banyak? Okay, awak beli apa? Saya beli rambut, beli burger tak? Awak? Apa dia beli burger? Kita tak buat video untuk kita masuk tadi. Kita habiskan duit papa. Awak suka ke mainan tu? Suka ke? Betul? Sebab ada kontrol, takkan dia nak jalan guna tangan macam tu. Tak menyesal eh? Ha? Tak menyesal? Awak beli apa tu? Tengok-tengok mainan ni. Dia favourite dia Lego. Saya lagi cantik. Awak kat mana ni? Kalau rosak tak boleh beli. Kalau lupa Okay, habis. Okay. Ini dekat tu. Mana? Kita dah selamat. Kena pau. Dengan budak dua orang ni. Kita nak ambil duit papa. Wow. Berapa banyak habis? Cuba baca berapa? Ya dia ya, hasil dia. Kasih tengah cuba memasang. Nampak tak tu? Dia tengah memasang dia punya permainan Lego yang dia beli baru je tadi, yang dia pau kita. Ini ada dia punya hasil dia. So, nanti kita akan tunjuk lagi lah perkembangan dia sekarang. Setakat ni dia dah pasang berapa paket? Ini berapa? 7. Ni 6. Maknanya dah pasang ni yang 5, 6, 7. Ada 3 paket lagi yang belum siap pasang. Jadi 1 hingga 4 dia dah siap pasang. Dia tengah dalam proses pasang lagi. Ni dia yang masih belum siap. Tu dia. Lepas tu dia dapat stiker juga. Nampak. Come kan? Imut banget ni. Jom ni. Zoom lah. Oblin. Oh cantik clearnya. Cantik gila clear. Asal cantik. Video dia cantik. Lighting dia nampak. Comel kan dia dapat 4 orang. Yang ni Elsa Obesity. Yang ni Anna pun sama juga Obesity. So nanti kita tunggukan lagi proses Tasir tengah masih memasang eh. Nampak tu. Dia dalam usaha masih memasang. Aku tak nak tunjuk sangat cara dia pasang satu-satu. Benda tu lambat. Kalau nak buat time slap pun nanti lama. Sebab benda ni ambil masa. Tapi kita cepat jugalah. Dia buat tadi daripada pukul 9. Sekarang dah pukul 11. Dah siap paket keempat. Okay, so tunggu dan nantikan seterusnya. Comel kan, nampak tak? Ini 4 orang yang dah siap pasang.
Saya terangkan sikit. Kalau nak beli mainan ni dekat dalam Shopee pun ada juga. Dekat pasar raya pun ada juga. Mainan Lego ni baik untuk otak budak-budak jugalah. Dia merangsang minda untuk membina dan menguji kesabaran. Nampak tak? Lego ni dia berbentuk kenderaan. Dia macam van yang ada tempat tidur, masak, macam tu. Aku tahu nama orang tu. Kalau korang tahu, korang komen. Nak tahu apa nama, apa kerabah, keraban, apa benda tu. Yang dia macam van tapi dah ada tandas, dah ada bilik, dia boleh tidur. Ini video. Dia cantiklah senang cerita. Ada steering. Nampak tu dia ada mangkuk tandas yang penting. Nak tahu nak. Jomnya ni. Dia ada tandas. Lepas tu dia ada blender. Yang penting blender sama besar dengan mangkuk tandas. Sekarang ni dia dah hampir siap ya. Yang penting Lego ni. Nampak tak? Bas dia tayar belum pasang lah. Ada beberapa lagi yang tak siap lagi. Makan. So yang ni ada lagi tayar dan lain-lain lagi barang. So kita tunggu seterusnya apa yang akan terjadi. Okay guys, ini dia mainannya dah siap dipasang. Korang boleh tengok dekat sini kita dapat ada empat karakter. Empat karakter dekat dalam patung ni, dekat dalam Lego ni. Dia ada macam tu lah. Dalam dia ada tempat kitchen. Dia ada tingkat atas. Ada meja set. Lepas tu setiap karakter ni ada yang main biola, ada yang main gitar. So tu dah cacau speaker dia lah. Macam dia punya bas ni, macam bas untuk tepi pantai ke, pergi sambut apa-apalah, buat pesta ke, buat party ke, something like that. Nampak tak? Ni dah siap pasang lah. Memang cute gila. Aku tak tunjuk semua dalam ni sebab anak aku dah pasang. Jadi aku takut nanti nak buka dalam bawah dia tu semua tak nampak. Mungkin kena pusingkan bas ni. Nampak tak? Dia sangat-sangat cute guys. Comel. So kalau contoh korang nak aku buat video untuk mainan Wawish pula, sebab mainan Wawish tadi dia ada beli juga robot control. Korang komen dekat bahagian komen cakap nak review. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, okay. So, subscribe and bell notification.